Pemirsa, untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Kemenkumham, Kemenkumham RI wilayah Jawa Tengah mengadakan deklarasi janji kinerja tahun 2022 Unit Pelaksana Teknis Ekskaresidenan Banyumas. Deklarasi berlangsung di Lapas Narkotika Kelas 2B Purwokerto. 8 unit pelaksana teknis UPT Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah di Ekskaresidenan Banyumas melakukan deklarasi janji kinerja dan penandatanganan komitmen bersama secara serentak. Kegiatan ini berlangsung di Lapas Narkotika Kelas 2B Purwokerto. Koordinator Wilayah Korwil UPT se-Ekskaresidenan Banyumas yang juga Kalapas Kelas 2A Purwokerto, Ignatius Gunadi dalam sambutannya mengatakan ada 8 UPT yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 8 UPT ini yakni Lapas Kelas 2A Purwokerto, Lapas Narkotika Kelas 2B Purwokerto, Rutan Banyumas, Rutan Banjarnegara, Rutan Purbalingga, Bapas Kelas 2 Purwokerto, Rubasan Kelas 2 Purwokerto, dan Rubasan Kelas 2 Purbalingga. Tujuan diadakannya deklarasi ini untuk mengukuhkan komitmen insan Kemenkumham agar bekerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan penandatanganan komitmen bersama janji kinerja bertujuan untuk alat kendali kinerja secara berjenjang untuk memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas. Janji kerja tersebut antara lain menjaga kesehatan sehingga dapat berkinerja dengan produktif, melaksanakan perjanjian kerja secara berkualitas dan akuntabel, dan menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi sedini mungkin untuk meminimalisir risiko. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah A. Yusparudin mengatakan, setelah deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama janji kinerja itu, seluruh kepala UPT bisa melaksanakan janji kinerja itu sendiri secara berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berkualitas layanannya, berkualitas pekerjaannya karena lembaganya adalah pelayan publik, kemudian hasil kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan dengan tidak korupsi, pungli, dan kolusi. Seluruh di kepala unit pelaksana teknis yang ada Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Ekskaresidenan Banyumas ini melakukan deklarasi perjanjian kerja. Jadi mendeklarasikan kinerjanya nanti ke depan, target kinerjanya apa, itu yang didelegasikan. Kemudian juga mendeklarasikan bahwa kami akan mencapai zona integritas. Zona integritas itu apa? Nah, itu kita predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah karena sudah memberikan kinerja bebas dari korupsi dan bersih melayani. Nah, itu. Ia berharap sesuai dengan janji kinerja yang harus dikejar insan Kemenkumham adalah pelayanan publik meningkat dengan tidak ada pungli, kolusi, dan korupsi, dan berakhlak mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan.